Somebody said you got a new friend. Does he love you better than I can? There's a big black sky over my town. I know where you at, I bet he's around. Yeah, I know it's too bad, but I just gotta see it for myself. I'm in the corner watching you kiss him. Oh, oh, oh. And I'm right over here, why can't you see me? I'm giving it my all, but I'm not the guy you're taking home. I keep dancing on my own. I'm just gonna dance all night. I'm always up, sort of alive. So far away, but still so near. The lights come on, the music dies, but you don't see me standing here. I just came to say goodbye. I'm in the corner watching you kiss him. Oh, oh, oh. I'm giving it my all, but I'm not the guy you're taking home. Till you kiss him, oh no. And I'm right over here, why can't you see me? Yeah. I'm giving it my all, but I'm not the guy. Far away, but still so near. The lights come on, music dies. You don't see me standing here. Yeah, oh, bueno. Neil. Tadi perasaan tuh lagunya Robin kan? Robin. Cewek kan penyanyinya kan? Cewek. Kenapa pilih lagu itu? Karena itu lagu cewek ya sebenarnya? Ya, emosi sekali kalau saya membawakan lagu ini karena memang saya pernah merasakan lagu ini. I'm giving it my all, but I'm not the guy you're taking home. Aku udah kasih semua nih, cuman aku bukan lelaki yang kamu bawa ke rumah. Wos. Jadi lo dancing on your own, jadi kayak... loser banget gitu. Enak, ya, gitu. Daniel, bagus sih. Makin lucu Daniel ya. Terima kasih, terima kasih. Makin malam makin lucu. Ya. Coach Agnes. Hypnotizing. Terima kasih. Kelihatan banget kamu sangat enjoy bawain lagunya. Karena feeling tuh gak bisa bohong sih ya. Dan audience tuh berasa gitu vibe-nya kalau kamu pede atau gak bawainnya. Bener-bener gak ada kata-kata lain selain hypnotizing. Terima kasih. Jadi, kamu sih harus lolos sih. Makasih, Kak Agnes. Yeah. Oke, Agnes. Ini pertanyaan iseng banget. Kalau misalnya dia harus lolos, siapa yang harus digantiin kira-kira? Eh, gak boleh dong. Agnes opinion. Alright. Ini don't take it personal ya. Everything is personal, Nes. Enggak. Dan ntar lo tanyain gue juga ya. Boleh. Minta ditanyain. Tapi cinta. Agnes masih belum menjawab nih. Okay. Yeah. I'm still looking for the answer. Oke, okay. Kalau saya jadi coach Ari, saya pengen gantiin nih. Makasih. Right. Right. Artinya Ines Nur ya. Jangan ditanyain dong, gitunya lah. Kenapa gua ditanyain gitu, yang lain tadi enggak. Oke, okay. Coach Kakak. Daniel. Siap. Wah, man.
lu satu-satunya penyanyi yang gak merasa bahwa ini adalah sebuah kontes. Jadi lu nyanyi as a performer saja. Terima kasih. Bodoh amat yang attitude-nya tuh like bodoh amat, tapi lu penyanyi yang gak terbebani gitu loh. Terima kasih, Iwan. Ya, sesuai request. Jadi menurut lu, dia harus lolos ya? Itu pasti lolos. Terima kasih, Iwan, kakak. Gue terhipnotize. Menurut coach kakak, kira-kira siapa nih yang harus digantiin kalau misalnya dia sampai lolos? Gue akan tuker penyanyi cowok yang udah duduk. Mark Peter? Iya, Mark Peter. Oh, oke. Okay. Gitu. Oke. Okay. Mark Peter. Ceritanya kan? Iya, ceritanya. Coach Judika. Gak mau dengerin. Tapi gue gini. Tutup kuping gitu, coach. Dia tutupnya satu doang gini. Iya. Denger. Ya, pertama gue bukan sebagai coach, tapi gue bangga banget lihat penampilan lo. Ya, mudah-mudahan jangan jadi sombong, jangan jadi. Siap. Ini mungkin jadi standar lo aja, lo gak boleh di bawah ini. Siap, ya. Abang. Selalu. Ya, dan gue rasa lo jadi gacoannya Coach Ari sih. Kayaknya sih. Gacoan, iya. Kalau dia gak lolosin, mungkin salah satu yang rusak industri musik ya dia. Coach Ari. Neil. Siap. You nailed it. Coach. Aku bangga sekali. Dia ini very very fast learner. Dia ini punya color suara yang gue suka banget memang. Tapi dia punya masalah dengan voice producing. Dan kemarin sangat ajaib ya. Gue ngajarin mungkin 40 menit. Yang kuncian aja. Dia langsung menyerap ilmu itu. Dan dia melakukannya dan menjaganya dan ditingkatkan lagi malam ini. Wow. Jadi ternyata tim yang ceria ternyata maksud tetap teknikal ternyata. Iya, tetap. Loh, ceria tapi teknikal. Dengan cara yang sangat ceria ya. Dengan cara yang sangat ceria. Ada pom-pom. Gebuk-gebukannya aja kayak gini. Iya. Dia sambil nafas sambil gue tinju-tinju terus perutnya. Iya, ya, benar itu. Benar banget. Iya, benar. Ditinju-tinju perutnya. Ditinju-tinju, Bang. Waduh. Wah, itu boleh coach ngelakuin itu ya? Boleh. Oh, boleh. Karena dia bekas pemain sepak bola Persibaya Junior. Oh. Enggak apa-apa ya. Oke. Apakah Daniel Vero akan lolos ke babak berikutnya? Ya Neil, seperti saya pernah bocorin kemarin, kucing kemarin kamu melakukan tugas dengan luar biasa baik, jadi kamu sekarang tiba-tiba muncul jadi kuda hitam yang luar biasa kuat, meskipun kulitmu putih dan kaosmu putih, tapi kamu adalah kuda hitam di tim Ari Lasso sekarang. Siap. Jadi kamu lolos, Neil. Terima kasih, Gus. Ya. Oke, selamat berarti Daniel Vero lolos ke babak berikutnya. Tetapi pertanyaan selanjutnya, siapakah yang akan tergantikan di sini? Kamu langsung aja duduk di situ. Tiga kursi untuk berempat itu cukup. Kalau didempetin. Aduh. Jadi mikrolet. Cukup. Siapakah yang harus tergantikan? Tadi Coach Agnes sempat bilang Ina. Ya, butuh ini kan. Butuh. Coach Kakak sempat bilang Mark. Tapi tetap saja keputusan ada di tangan Coach Ari. It's time to decide. Iya, udah gue decide, dia lolos. No. Siapa yang tergantikan? Coach Ari, hanya ada 5 detik untuk memilih. Silakan putuskan sekarang, Coach Ari. Dan posisi yang tergantikan adalah Ina, sorry ya. Daniel harus duduk di tempatmu. Kamu gak boleh menyerah, harus terus optimis ya. What? Gila, Ina harus pulang. Itu artinya perjalanan kamu di The Voice Indonesia untuk tahun ini terhenti. Di sini. Di babak knockout. Daniel, silahkan langsung duduki kursi yang telah tersedia. Selamat, kita akan bertemu dengan Daniel di babak live show. Tapi posisi Daniel pun juga belum tentu aman.
Hadirin sekalian, boleh kita berikan tepuk tangan untuk Ina Nur. Ina. Ina. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Ina Nur. Aku emang udah feeling sih mau tersisihkan. Tapi enggak apa-apa. Tetap semangat lah buat yang